kan kita berbasis lingkungan. Ya justru kita lebih awal melihat daerah-daerah lain juga sekarang sudah memulai dengan basis berbasis dusun, berbasis RT, RW, berbasis lingkungan. Kita kan sudah mulai. Dan fasilitas juga kan kita sudah berikan gitu. Timbah cuci tanah, masker-masker kita bagikan juga. Ini juga termasuk termoscan ya. Dan ada operasional juga kita berikan untuk kepala gitu. Jadi harapan kita ini adalah bagaimana lingkungan itu bisa untuk menjaga diri, menjaga lingkungannya, terutama jangan sampai ada pihak-pihak luar yang tidak jelas itu yang masuk ke situ. Nah, kemudian juga bagaimana juga ikut mengontrol, mengawasi warga kalau ada yang kondisinya kurang sehat atau apa, ini juga saya segera melakukan pemeriksaan diri. Termasuk mengingatkan warga yang tadi pakai masker. Ya, saya harapkan ini akan bisa berjalan efektif. Nah besok juga hari Jumat, ini kan masyarakat juga sudah mulai masyarakat Jumat ini. Ya.